Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raja Murah Channel. Nah, seperti biasa, saya akan membuat video-video menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini, saya akan coba mereview bagaimana cara belanja online di Shopee bagi pemula. Nah, kenapa sih saat ini banyak sekali orang lebih tertarik berbelanja online ketimbang offline? Mungkin salah satunya adalah selain menghemat waktu, dan harganya juga murah-murah dan banyak program-program menarik yang ditawarkan oleh Shopee. Dalam berbelanja online, tentunya harus ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, mulai dari rating. Nah, rating ini sangat penting ya. Kita bisa melihat rating ini dari berapa banyaknya pembeli yang ada di toko yang akan kita beli. Nah, yang kedua, tipe penjual. Nah, tipe penjual juga ini merupakan toko terpercaya seperti Shopee Mall, Shopee Premium, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu ulasan pembeli. Ulasan pembeli ini menurut saya sangat penting karena sangat menentukan barang yang kita pesan itu sesuai atau tidak. Melihat dari ulasan dari pembeli, lebih banyak, lebih bagus ya. Keuntungan berbelanja di Shopee bagi pemula menurut saya sangat banyak sekali. Contoh misalkan mulai dari gratis ongkir, bisa bayar di tempat, bisa pembayaran melalui transfer antar bank, BRI, Mandiri, BCA, dan lain-lain. Dan juga kadang-kadang suka banyak program-program menarik, misalkan diskon sampai 50%. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja berbelanja ke Shopee. Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe sampai saat ini. Sekarang kita buka dulu aplikasi Shopee yang sudah terinstall. Silakan kamu klik di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya tampilan menu dari Shopee sendiri. Ada kolom pencarian, ada isi saldo, ada gratis poin harian, ada transfer, gratis ongkir, dan lain-lain. Silakan kamu nanti bisa pelajari sendiri. Nah, karena target kita saat ini adalah belanja Shopee bagi pemula ya. Nah, misalkan saat ini saya ambil contoh, saya akan membeli masker ya, duckbill. Silakan kamu klik saja di sini di kolom pencarian. Setelah itu kamu ketik masker. Oke, setelah selesai kamu klik yang berwarna oranye ini. Nah, di sini ada juga menu yang ditawarkan. Misalkan saya akan coba yang gratis ongkir dan bisa bayar di tempat atau COD. Nah, di sini bisa dilihat nih ya, ada 10-10, Shopee Mall, Star. Nah, kita pilih yang COD, kita beri tanda dan gratis ongkir. Nah, setelah itu kita bisa lihat, scroll ke atas. Nah, ini adalah barang atau masker yang akan dijual di Shopee dengan program gratis ongkir dan bisa bayar di tempat. Nah, misalkan saya lihat dulu di sini yang bisa COD ya, dan punya rating yang bagus nih, cukup bagus juga, sudah 10.000 terjual barangnya. Nah, kita pilih yang ini. Nah, di sini ratingnya 4,8 ya. Seperti apa yang saya sampaikan, sudah terjual 10.000 lebih ya. Nah, selanjutnya silakan kamu klik yang keranjang. Setelah itu misalkan kamu pilih warna hitam atau putih. Saya coba warna putih. Selanjutnya masukkan keranjang. Sekarang bisa kamu lihat di sini sudah muncul ya di keranjang saya. Nah, misalkan saya akan membeli 3 masker duckbill dengan sistem COD. Nah, jika sudah, silakan kamu checklist. Selanjutnya, kamu check out. Nah, di sini secara otomatis ya, dia program gratis ongkirnya. Nah, jika tidak ada gratis ongkirnya, ini pengiriman ke saya itu 9.000 karena ada program gratis ongkir, jadi 0 rupiah ya. Nah, kamu bisa cari program-program menarik dari Shopee itu di sini nih, voucher Shopee saya. Kamu bisa lihat di sini banyak hal-hal yang menarik nih. Tuh, gratis ongkir, minimal belanja 0%, gratis ongkir, banyak nih ya.
tinggal kamu cari saja. Nah, selanjutnya, jika kamu sudah yakin dengan apa yang kamu beli, silakan kamu buat pesan ya. Di sini juga ada biaya penanganan karena kamu sistemnya COD gitu ya. Terus ada biaya layanan jadi 1.000 rupiah. Nah, jika sudah, sekarang silakan kamu klik yang paling bawah buat pesan. Tunggu. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita lihat riwayat dari belanja kita. Kita kembali lagi, terus klik saya. Nah, di sini status barang kita sedang dikemas. Jadi, kita tunggu barangnya di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan selamat. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.